Yelah yang first, yang pertama yang berani nak jumpa ayah. Kenapa ni? Dia ada satu perkataan yang menggambarkan dia sesuai dengan panggilan dia, lembut. And dia drive daripada KL ke boleh jumpa ayah. Kat situ pun bila ayah dah, ayah dah bagi green light kan, ayah cakap okay jangan cari yang lain lah. Terpaut hati waktu tu, kalau boleh nak katakan program Sahabat Yadim UIA Training of Facilitator TOF. Bila dah habis program tu malam tu, program 2 hari malam tu, bila tengok gambar kan dia upload balik. Lepas tu tengok satu gambar ni yang dia upload, nampak gambar ni macam lah, yelah dah kenal dia, dah kenal dia macam mana, dah nampak karakter dia. Jadi bila tengok gambar malam tu, dia macam lagi ketika tu lah hati mula rasa terpaut, mula rasa macam she's the one. Dia sebenarnya kalau ikut first time yang you nampak muka dia dekat tempat kuda yang dekat belakang UIA, dia program kali lah macam adik-adik lagi kan. Masa tu nampak dia tapi tak perasan lagi yang betul-betul apa yang kata sedar kan kewujudan dia tu, masa dia betul-betul propose kita. Sama-sama meraihkan pembentukan sebuah lagi masjid umatmu. Berkatilah ya Allah kehadiran kami ini. Semoga berkatmu ini akan menjadi penyubur pada pembinaan perkahwinan yang penuh dengan mawaddah dan rahmah. Selamat pengantin baru kepada Aidi dan Azlin.
Abdullah dan Hamzah ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Khairi dan Lin. Semoga bahagia sampai jannah dan dapat baby yang comel-comel. Bismillahirrahmanirrahim. Kami daripada tim Khairi Haziq, tim group, mengucapkan selamat pengantin baru. Hai Khairi, Kak Lin, Dalila. Dapat, akhirnya dapat kad kau personally sebab aku kena jadi flower girl, goodies, orang yang hantar goodies bag semua bagai. Anyway, good luck in your future and semoga perkahwinan korang ni sampai ke jannah. Ayah klise gila. Jangan lupa gaji aku. Ni bukan free tau, ni bukan free. Bye, thank you. Tangga kita ni yang dibina, kita jaga baik-baik. Sebarang ada masalah apa-apa, ada apa salah faham sekalipun, kita berterus terang, tak ada sorok-sorok, tak ada pendam apa-apa ke. Dan besarlah harapan untuk kita hidup bahagia bersama-sama. Sedangkan lidah lagi yang tinggi, ini kan pernah suami isteri, tapi masalah atau cabaran apa semua tu kita hadapi sama-sama. Macam tangan ni, kalau ni je tak kan, dia agak ada kosong. Nanti bila kita rapat sama-sama, dia rasa kuat lah, dia rasa tegang kuat.